UiTM adalah universiti awam yang telah memberi peluang kepada anak bumi putera untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang tinggi di samping melahirkan pelajar yang profesional dan telah memberikan peluang juga untuk bekerja dan berkhidmat kepada masyarakat. Hai, saya Akmal Binti Ahmad Kamal. Kenapa UiTM di hatiku? Sebab dia murah. Bukan, sebenarnya UiTM ni di hati saya sangatlah besar kerana UiTM membantu orang-orang Melayu dan bumi putera seperti saya yang tidak berkemampuan untuk menyambung ke pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. UiTM di hatiku. Kenapa UiTM di hatiku? Salah satunya kerana scroll kuning watikah pertauliahan sebagai pegawai tentera daripada Yang Dipertuan aku. Dalam kehidupan, kita ada blood sister, kita ada blood brothers dan sampai sekarang kami menjadi satu family yang besar dalam UiTM. UiTM di hatiku, gagah setia. UiTM itu seperti rumah kedua saya. Dari zaman belajar sampailah menjadi pensyarah, khususnya Faculty of Music UiTM lah yang menjadi salah satu keluarga saya yang banyak membantu membentuk diri ini menjadi lebih baik dari banyak sudut. Oleh itu, saya mahu terus berjuang untuk memastikan budaya UiTM diteruskan dan berkembang maju. UiTM di hatiku. UiTM telah memberi saya satu platform, platform di mana untuk saya mencapai kejayaan impian saya sebagai seorang pendidik. Dan di UiTM ni jugalah saya berjumpa dengan ramai orang yang terdiri daripada latar belakang dan juga kategori. Saya ada jumpa daripada pentadbir, daripada golongan akademik itu sendiri. Ajak untuk menerima dan juga memberi. UiTM di hatiku. UiTM di hatiku. Kenapa? Saya sudah mengenali UiTM sejak dari kecil lagi. Daripada masuk tadika UiTM, belajar diploma, bekerja sebagai skim khidmat pelajar, belajar ijazah sarjana muda dan hinggalah bekerja di UiTM. Saya sayang UiTM. UiTM di hatiku. UiTM adalah tempat saya kenal potensi diri dan berkembangnya karier saya sebagai seorang pensyarah, seorang ataupun seorang pendidik, seorang penyelidik dan seorang innovator. Terima kasih UiTM. UiTM di hatiku. Sebenarnya sangat banyak. Antaranya pada tahun lepas penglibatan saya bersama tim KIK, Kumpulan Inovasi dan Kreatif. Saya mempunyai kenangan pahit dan manis dalam pertandingan tersebut sepanjang tahun lepas. Namun, peluang yang diberikan oleh UiTM ini banyak manfaat daripada peluang ini in terms of teamwork, innovation dan pengiktirafan. Terima kasih UiTM di hatiku. Tempat jatuh lagikan dikenang. Ini kan pula tempat pertama menyampaikan ilmu bahasa Arab kepada para pelajar. Oleh itu, UiTM sentiasa di hatiku. Kenapa UiTM di hatiku? Pertama, UiTM adalah tempat saya berbakti, diberi tanggungjawab menyampaikan ilmu kepada anak bangsa. Kenapa UiTM di hatiku? Saya bersyukur kerana sentiasa berada dalam suasana kerja yang positif, rakan-rakan sekerja dan warga UiTM yang sangat sentiasa membantu. Saya sayang UiTM. Saya memang anak cantik UiTM. Degree dekat UiTM and then sambung postgrad buat masters dekat UiTM. And then sekarang pun bertugas dekat UiTM. Sebenarnya panjang lah kiranya jodoh saya dengan UiTM. Bermula saya melangkah kaki ke sini sebagai seorang pelajar dan kini sebagai seorang staff. Di sinilah saya belajar dibentuk dengan akhlak yang mulia. Bermula dari bertatih sehingga berlari, UiTM sentiasa di hati. UiTM di hatiku. Di sini, staff-staff daripada unit-unit yang berbeza berkumpul dan bersukan bersama-sama. Kami juga dapat berpeluang untuk melawat kampus UiTM di negeri-negeri yang lain. Satu pengalaman sangat indah.
Terima kasih UiTM. Dengan jurang konvensyen seperti KIK, Kumpulan Inovatif dan Kreatif, ianya membuka ruang kepada pensyarah untuk menambah baik sistem kampus cawangan yang sedia ada, mampu memupuk semangat kerja berkumpulan. UiTM sentiasa di hati. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan.